الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمين جماعة صلاة الصبح yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, dan sebesar-besar nikmat adalah nikmat Islam, kemudian nikmat meniti sunnah Rasulullah SAW dan masih bisa mengamalkan apa yang harus diamalkan oleh seorang muslim. Dan kita membahas sebuah tulisan Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah yang beliau namakan Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Risalah ini dinamakan demikian, beliau kutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah pernah menyatakan sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku nanti terbagi-bagi, terpecah menjadi 73 golongan. Dan beliau nyatakan satu yang selamat, sehingga dari kalimat hadis firqah maka dikenal oleh para ulama siapa dia firqah an-najiyah, siapa golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu golongan dari sekian golongan yang terpecah dari Islam. Adapun nama selanjutnya adalah Ta'ifah Al-Mansurah yang juga diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau jelaskan kemudian. Dan kita membahas apa saja ciri dari firqah najiyah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Di antaranya beliau sebutkan at-tamassuk bil kitab wa sunnah, golongan yang selamat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal munculnya sampai akhir zaman adalah mereka cirinya komitmen dengan kitabullah, komitmen dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya adalah ciri kaum muslimin. Adapun golongan lain yang tidak komit dengan kitabullah, tidak komit dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ letak penyimpangan saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan beliau sebutkan ciri yang lain adalah ta'tabiru tauhid. Golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah yang memperhatikan tauhid. Dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Tatkala hamba tidak memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yakni tauhid, maka rentan manusia keliru. Karena tauhidlah
yang menjadi benteng ciri khas kaum muslimin dan musuh-musuh Islam dari syaitan, orang-orang kafirin yang memusuhi kaum muslimin ingin menghancurkan benteng ini sehingga tidak lagi terlihat perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Dan ini pernah diupayakan oleh orang-orang kafir mengajak kaum muslimin, hari ini kita beribadah dengan cara kami, berikutnya kita beribadah dengan cara kalian. Dan disitulah letak jalinan persatuan antara kami dengan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab serta merta, akan tetapi menunggu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada unsur kebaikan dari saran, agar mereka juga mengenal bagaimana peribadahan kaum muslimin, mereka bisa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada unsur negatifnya, kaum muslimin harus beribadah dengan cara-cara kaum musyrikin. Dan Nabi tidak pernah melakukan peribadatan kaum musyrikin. Sebelum menjadi Nabi pun tidak pernah. Dan Rasulullah tidak menyukai patung-patung berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Kafirun. Dan tegas Allah menyatakan, La a'budu ma ta'budun. Katakan, aku tidak akan menjadi penyembah seperti kamu. Maka jelas, Tauhid adalah ciri khas kaum muslimin yang dari dulu telah ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kuat kepada kaum muslimin di Mekah 13 tahun, dan ini menjadi ciri khas. Maka ciri khas kaum muslimin yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman fitnah adalah mereka yang masih ta'tabiru tauhid, masih memprioritaskan tauhid yang ada di dalam diri mereka. Dan konsekuensinya tatkala mereka berpegang kepada Al-Quran, berpatokan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ta'assub, tidak fanatik, tidak berlebihan di dalam menerima perintah, menjauhi larangan kecuali dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya, dan itu menjadi ciri khas sekali. Imam Malik menyatakan, bolehlah setiap perkataan kita terima, boleh juga kita tolak, kecuali dari Rasulullah SAW. Imam Syafi'i juga menyatakan, kalau sebuah pernyataan sah hadisnya, maka begitulah jalan kehidupanku. Dan para ulama seperti Imam Abu Hanifah juga menyatakan hal yang mirip. Kalian tidak boleh mengikuti aku kecuali kalian tahu dari mana aku mengambilnya, karena tidak layak sebetulnya diikuti tanpa pengetahuan dari mana dan dari mananya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajarkan kepada para sahabat, sahabat tidak bertanya, ya Rasulullah kenapa demikian, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Akan tetapi Allah abadikan, sami'na wa ata'na. Kalau itu dari Allah kami dengar, kalau itu dari Allah kami taati. Imam Abu Hanifah, beliau juga pernah menyatakan, in kana kalamullah fa'ala ra'si wa la'in. Kalau seandainya itu adalah firman Allah, maka di atas kepala dan di atas mata, semuanya ditaati. Wa in kana min kalami akhirin. Adapun seandainya itu adalah ucapan orang lain, maka mereka berpendapat, kami pun layak berpendapat. Jadi tidak ada yang harus dibuntuti kecuali firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ucapan orang, penjelasan, itu bisa dipilih, bisa dipilah, bisa dicocokkan, bisa digali, bisa dicari kebenarannya, dan bisa diuji kelayakannya, masihkah relevan untuk hari ini, di tempat ini. Akan tetapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala tidak, tempatlah yang harus merelevankan dengan firman Allah, waktulah yang harus merelevankan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun
beliau sebutkan umat yang selamat selalu memiliki akhlak dengan menghormati para ulama'nya, dan pemimpin para ulama adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekeliruan mungkin terjadi, ketidakcocokan sudah terbukti adanya, akan tetapi tetap menghormati para ulama yang telah lebih dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah lebih dulu berjuang menegakkan, menyebarkan dan memberikan hidayah kepada setiap umat, membimbing umat. Mereka bukanlah orang-orang yang maksum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekeliruan pasti ada, akan tetapi jasa mereka sebagai seorang pahlawan yang telah membimbing manusia dihormati. Kekeliruannya, kesalahannya dihormati. Akan tetapi tidak menyebabkan para ulama setelahnya memberikan bantahan secara ilmiah. Karena bantahan secara ilmiah adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, dan itu adalah usul ahli azhar. Kemudian mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, itu adalah ciri khas dari firqatun najiyah, umat yang tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Hendaknya kalian tetap menjadi umat yang mengajak masyarakatnya kepada kebaikan, menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang buruk. Nah, itu adalah ciri dari firqatun najiyah. Dari awal Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memiliki sifat seperti itu. Kebaikan akan selalu disuruh, keburukan akan selalu dijelaskan ini buruk. Karena tidak cukup menyuruh yang baik-baik saja, tapi tidak pernah mengajarkan ini buruk dan harus ditinggalkan. Dan pada kesempatan yang mulia ini, kita melanjutkan apa yang beliau tulis di dalam risalah beliau, Al-Jihad. Tad'u'ul muslimina jami'an ila al-jihadi fi sabilillah wa huwa wajibun ala kulli muslim hasba taqatihi wa istita'atihi wa yakunul jihadu bima yali. Ciri khas dari firqatun najiyah, umat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat fitnah, diselamatkan maksudnya adalah diselamatkan agamanya, tidak salah agamanya, tidak keliru, tidak ternodai dengan berbagai macam syubhat, syahwat, akan tetapi selamat dari berbagai macam gangguan syaitan. Ciri khasnya mereka selalu berjuang, bukan orang yang penakut, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Bukan orang yang penakut untuk menyatakan dan berjuang pada keluarga mereka. Kalau mereka sebagai pimpinan masyarakat, mereka tidak penakut terhadap masyarakatnya, dan mereka berjuang menegakkan apa yang Allah perintahkan pada masyarakatnya. Kalau mereka adalah pimpinan wilayah, mereka juga tidak takut untuk ditinggalkan di dalam kewilayahannya, karena begitulah amanah Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, kata Nabi, setiap kalian adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah terhadap apa yang kalian pimpin. Minimal setiap insan adalah pemimpin atas jiwa-jiwanya. Skala lebih lanjut, dia adalah pemimpin pada keluarganya, lebih lanjut pada masyarakatnya, atau pada setiap hal yang Allah berikan amanah. Dan amanah akan Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawabannya. Maka ciri khas dari firqatun najiyah, umat yang Allah selamatkan agamanya, selamatkan jiwanya dari syubhat, dari syahwat, adalah mereka yang senantiasa berjuang. Dan para ulama menyatakan jihad, perjuangan, ada yang dengan lisan, ada yang dengan tulisan. Bidakwatil muslimina wa ghairihim ila tamassuki bil islam as-sahih wa tauhidil khali min asy-syirki alladhi intashara fi katsirin min al-bilad al-islamiyah, sebagaimana yang Nabi katakan,
la taqumu sa'ah hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qaba'ilu min ummati al awthan. Perjuangan minimal-minimalnya adalah dengan hati, kemudian dengan lisan, kemudian dengan tulisan, karena begitu ciri khas kaum muslimin selalu berjuang dengan lisannya, dengan tulisannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kiamat tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kiamat sampai umatku nanti bertemu dengan orang-orang musyrik dan mereka menyembah kemusyrikan. Menyembah berhala. Maksudnya apa? Artinya tidak ada lagi yang menjelaskan ini musyrik. Tidak ada lagi yang tahu ini kesyirikan, jangan diikuti. Dan tidak akan terjadi kiamat sampai peristiwa itu ada. Kaum muslimin mengaku Islam, tapi tidak lagi mengenal kesyirikan. Bahkan bertemu dengan orang-orang musyrik ikut menyembah berhala. Padahal tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Kafirun untuk tidak mungkin kita Islam menyembah berhala, tidak mungkin. Kemudian al-jihadu bil mal wa yakunu bil infaq ala nashri al-islam. Jihad dengan harta adalah dengan mengeluarkan harta untuk perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam berjuang membutuhkan harta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, para sahabatnya sedih menangis tatkala ingin berjuang tapi tidak bisa mengakomodir siapa yang ingin berjuang. Naik apa? Kendaraannya enggak ada. Unta terbatas, kuda terbatas, kendaraan terbatas. Senjata terbatas, alat keamanan terbatas. Maka yang terbatas seperti ini tidak mungkin bisa diikutsertakan. Mereka sedih. Artinya perjuangan butuh harta. Begitu juga untuk menyebarkan penjelasan, butuh harta. Buku dibeli, butuh harta. Ditulis, butuh harta. Karena pena, kertas adalah harta. Dijelaskan oleh muridnya Syekh Masyhur Hasan Salman, bagaimana Syekh Al-Albani menulis, membukukan telaah-telaah hadisnya. Habis sudah kertas untuk dibeli. Bukan kertasnya yang habis, uangnya habis untuk membeli kertas. Habis sudah uang untuk membeli kertas, maka kertas yang ada dari selebaran-selebaran yang ada di pinggir-pinggir jalan, iklan-iklan yang ada di pinggir-pinggir jalan, maka di situ ditulis telaah-telaah hadis yang beliau telaah. Hadis beliau terangkan kekeliruannya, ketepatannya, dan itu beliau dapatkan dari hasil menelaah. Telaah-telaah itu perlu dibukukan agar terangkum kesimpulannya. Ini adalah hadis Rasulullah yang meriwayatkan adalah fulan, 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 dan fulan. Para ulama memberikan penilaian, fulan taib bisa diterima, fulan lemah, sulit untuk diterima, sehingga menghasilkan kesimpulan yang disebut sebagai takhrij telaah hadis. Dan itu diambil dari beragam buku. Dan itu menyulitkan kita, orang yang tidak memiliki buku-buku itu, untuk bisa mengetahui derajat suatu hadis. Butuh adanya kesimpulan. Maka beliau menulis kesimpulannya itu dan alasannya di sebuah kertas. Dan itu pasti membutuhkan dana. Dan beliau tulis berjilid-jilid. Sehingga suatu jilid beliau kumpulkan dan itu kertasnya adalah kertas bekasan. Artinya perjuangan menegakkan agama Allah, memberitahukan bagian dari agama Allah sehingga bisa dibaca oleh kaum muslimin, butuh perjuangan dengan harta. Kemudian
al-jihadu bin nafsi, perjuangan dengan jiwa. Ini ada yang wajib, kata beliau, ada yang kifayah wajibnya. Tatkala kaum muslimin diserang, dijajah, tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan kemerdekaannya, sulit baginya beribadah, setiap kali beribadah dia harus ditindas, terlihat di depan matanya kaum muslimin dibunuh lantaran mereka menegakkan agamanya. Dan ini bukan hal yang dibuat-buat. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Allah katakan ashabul ukhdud kutila, telah dibunuh ashabul ukhdud, kutila ashabul ukhdud. Semoga laknat Allah kepada ashabul ukhdud. Mereka adalah orang yang menggali parit, sehingga mereka disebut ashabul ukhdud. Parit itu dibuat bukan untuk kemaslahatan masyarakat, akan tetapi dibuat untuk mengubur orang-orang yang beriman, kemudian dibakar hidup-hidup. Dan Allah katakan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak diperlakukan seperti itu kecuali hanya lantaran alasan karena mereka beriman kepada Allah yang aziz, yang hamid. Karena mereka beriman kepada Allah lah mereka disepertitukan, diperlakukan seperti itu. Maka itu Allah sudah kabarkan, orang yang beriman kepada Allah akan diperlakukan seperti itu oleh saudaranya sendiri. Sesama manusia, mereka adalah saudara dari bapaknya Adam alaihissalam, dari ibunya Hawa alaihissalam. Itu adalah saudaranya. Akan tetapi saudaranya ini beriman, yang lain tidak beriman. Lantaran iman saudaranya, mereka diseperti itu kan. Dan Allah telah kabarkan di dalam Al-Quran, dan akan terus seperti itu. Orang-orang yang beriman akan rentan diperlakukan secara zalim. Maka butuh yang ada yang namanya perjuangan. Perjuangan untuk membela kehormatan, perjuangan untuk membela diri, perjuangan untuk membela hak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu wajib. Tatkala seseorang dizalimi lantaran agamanya, maka dia membela agamanya, kehormatannya, dirinya, wajib baginya. Dan bagi saudaranya di luar wilayah itu kifayah. Bagi kaum muslimin yang aman di negerinya, aman bersama saudaranya yang lain, membela saudaranya di tempat lain, hukumnya kifayah. Apabila dia memiliki kemampuan. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, bagaimana untuk membela dirinya? Dia tidak sanggup, bagaimana dia bisa membela yang lain? Itu adalah di antara hal yang terkait dengan perjuangan dan jihad. Maka dari itu, kesimpulannya, hum qillatun bainan nas. Artinya mereka konsekuensinya sedikit dari banyaknya manusia. Manusia ini banyak yang hidup di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada yang beriman, ada yang belum lagi beriman. Artinya sudah sedikit kaum muslimin. Kaum muslimin ini terbagi lagi. Ada mereka yang komit dengan firman Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada yang serampangan. Ini firman Allah, ya itulah firman Allah, tapi saya enggak pernah baca. Ini firman Allah, ya itulah firman Allah, tapi saya tidak pernah ketahui. Ada kaum muslimin seperti itu. Ini hadis Rasulullah, ya ini hadis Rasulullah, tapi saya tidak pernah mengetahuinya. Kan yang mengenal sedikit daripada yang tidak mengenal. Yang mengenal pun yang bisa mempraktekkannya karena kemampuannya juga sedikit. Alhamdulillah kaum muslimin mengetahuinya, sholat wajib, tapi siapa yang bisa mempraktekkan sholat itu? Juga tidak semua. Alhamdulillah kaum muslimin mengenal hadis Rasulullah SAW, akan tetapi siapa yang bisa mengamalkannya? Tidak semua.
konsekuensi dari keberadaannya di sebuah tempat menyebabkannya belum lagi sanggup. Konsekuensi dengan apa yang harus dia pilih, pilih ini atau pilih itu, membuat dia belum lagi sanggup. Maka itu adalah lumrah dikatakan al-firqatun najiyah qillatun bainan nas. Umat Islam yang tetap selamat dari fitnah syubhat, fitnah syahwat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti sedikit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Tuba lil ghuraba," beruntung orang yang sedikit tersebut. "Unasun salihun," manusia yang tetap beramal salih. "Fi unasin su'i katsirin," di tengah banyaknya manusia yang buruk. "Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum," yang menyimpang berbeda itu lebih banyak daripada yang sepakat dengan mereka. Kan logikanya seperti itu. Bukan karena kita menyebut seperti ini ingin selamat sendiri, bukan selamat sendiri, akan tetapi logika dan kenyataannya yang seperti ini sedikit dari yang banyak. Dan bukan bersyukur atas kebanyakan kaum muslimin atau manusia tidak beriman, bukan, akan tetapi mendoakan manusia yang lain agar bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kaum muslimin yang lain agar mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi selanjutnya, yu'adihim al-kathir minan nas, banyak manusia tidak menyukainya. Itu adalah sebuah logika sederhana yang lumrah. Tatkala minoritas tidak disukai oleh mayoritas, sementara hal itu bertentangan, lumrah, dan itu banyak terjadi. Banyak orang mengajak, "Ayo kita berangkat ke tempat fulani," tapi dua orang tidak setuju. "Saya enggak setuju ya, saya maunya ke tempat yang lain aja." Itu sudah lumrah akan terjadi persinggungan. "Kamu kok gitu? Kita udah sepakat begini, kamu enggak asik orangnya." Itu sudah lumrah terjadi persinggungan dalam hal sepele memilih tempat yang minoritas. Itu biasa mendapatkan persinggungan, kalimat tidak enak. Tidak semua orang yang banyak bisa toleransi. Biasanya yang sedikit bisa toleransi kepada yang banyak. Tapi yang banyak, saking banyaknya kepala mereka, gak semua bisa toleransi. Maka itu sudah lumrah bahwa siapa yang sedikit itu akan mendapatkan permusuhan dari yang banyak. Apalagi perkaranya adalah dibawa-bawa benar salah. Tak kalau semua minum khamar, satu tidak minum khamar, itu sudah menjadi ejekan. Ketika ditanya, "Kenapa kamu enggak minum?" Apalagi dia sebutkan, "Karena minum khamar itu haram." Ini akan menjadi sebuah hal permusuhan kembali. Jadi kamu menuduh kami melakukan hal yang haram, sebagian bisa terima, sebagian tidak bisa terima. Itu sudah lumrah bahwasanya akan terjadi persinggungan. Sudah menjadi logika sederhana kehidupannya. Kemudian siapa yang seperti ini? Dan beliau bawakan sebuah statement. Su'ila Syekh Abdul Aziz bin Baz anil firqati najiyah faqalahum salafiyun wa kullu man masya ala tariqi salafi salih al-rasul wa sahabatihi wa kulli man sara ala manhajihim. Beliau bawakan sebuah statement yang beliau ingin arahkan dan beliau ingin jelaskan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya, "Siapa umat yang selamat, yang tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman fitnah?" Maka beliau menyatakan, "Mereka adalah salafiyun, dan mereka adalah siapa yang berjalan di atas jalannya salafis shalih." Artinya tidak menyebut kelompok, bukan menyebut fulan, fulan dan fulan, bukan, akan tetapi menyebut langkah dan metode sikap.
Salafus Salih adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salafiyun adalah orang yang seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan organisasi, dia bukan aku-akuan semata. Tidak bisa seseorang alergi dengan nama ini. Tidak boleh, karena itu adalah nama dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in yang Allah telah ridha. Dan kita berusaha menjadi bahagia di dalamnya. Adapun orang yang telah menyebut, mendakwahkan, melabeli di namanya, saya adalah salafi. Dan kami, madhab kami, manhaj kami adalah manhaj salaf. Dia bisa salah, bisa benar, bisa keliru dengan kita, bisa salah paham dengan kita, bisa kasar dengan kita, itu lumrah. Dan tidak menjadi alasan buat kita untuk alergi dengan manhaj salafus salih. Logikanya seperti Islam. Sangat disayangkan saudara-saudara kita yang lain benci dengan Islam karena kaum muslimin itu kasar sama saya. Melihat saya seperti melihat musuhnya, seperti saya penjahat padahal saya baik padanya. Selalu memojokkan saya, menuduh-nuduh saya, padahal saya enggak ngerti apa-apa. Saya senyumi tidak salam pada saya. Saya ucapkan selamat kepada saya saja tidak selamat. Tidak mengucapkan selamat. Apakah boleh kita katakan, setujukah kita kalau begitu kita benci dengan namanya Islam dan kita tidak mau dipanggil Muslim, kita ganti dengan nama yang lain? Jawabannya tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi Islam. Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi kita sebagai muslim dan kita bangga muslim. Yang salah orang-orang Islam. Mereka membawa nama Islam di dalam kekeliruan bersikap. Begitu pula halnya dengan manhaj salafus salih. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah katakan radhiyallahu anhum warḍu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manhaj mereka adalah manhaj terbaik, cara mereka adalah cara terbaik. Apakah setelah kita sakit hati dengan orang misalnya karena mereka menyebut-nyebut kata ini, karena mereka mengaku sebagai orang itu, kemudian kita benci dengan nama, kita benci dengan label seperti ini? Jawabannya tidak boleh, karena ini adalah nama yang sah, ini adalah nama yang dipakai di kalangan para sahabat. Lihatlah Sahih Bukhari, disebutkan di dalam bab-babnya kalimat-kalimat seperti ini. Para ulama tatkala menilai seseorang, kenapa hadis fulan tidak boleh diterima, mereka menyatakan ia qurbudas salaf, karena dia benci kepada salaf, maka tidak boleh diterima apa yang datang darinya. Maksudnya apa? Mereka benci sahabat Rasulullah. Bagaimana kita bisa terima ucapan orang yang benci kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Nabi telah menyatakan kepada putrinya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ni'mas salafu analaki." Sebaik-baik salaf bagimu nak adalah aku buat dirimu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kalimat ini. Dan tidak boleh seseorang benci dengan kalimat ini, dan dia adalah nama yang telah disebutkan oleh Rasulullah, telah disebutkan oleh sahabat Rasulullah, telah disebutkan oleh para ulama, dan para ulama telah menyebutkannya wala aiba man adhhar madhhab as-salaf, dan tidak boleh dicela dan tidak ada celanya bagi orang yang menunjukkan dirinya berada di atas metode salaf mereka. Itu adalah para sahabat Rasulullah maksudnya. Seperti seseorang benci dengan Israel dan dia tidak mau menyebut nama itu, dan dia benci dan dia kutuk nama itu. Jawabannya keliru. Israel adalah Ya'qub. Nabi telah menjelaskan di dalam hadisnya, Israel adalah Ya'qub. Nabi Ya'qub nama lainnya adalah Israel. Sebagaimana Nabi kita Muhammad, nama lainnya adalah Ahmad.
Tidak mungkin kita benci dengan nama Ahmad. Tidak mungkin kita benci dengan nama Muhammad. Begitu pula tidak mungkin kita benci dengan nama Israel. Urusan orang Yahudi memakai namanya, negaranya dengan nama Israel, urusan dia. Dia adalah negara Yahudi, pembunuh, penjajah. Akan tetapi nama itu tidak bisa dibenci. Itu adalah nama Nabi yang mulia, Ya'qub alaihissalam. Dan begitu. Banyak orang buruk bersembunyi di balik nama. Persoalannya bukan nama. Yang memusuhi Rasulullah SAW, namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu apakah dengan kemunafikannya, kesusahan yang ditimpakan kepada Rasulullah, kita benci dengan nama Abdullah? Tidak mungkin. Nabi telah menyatakan sebaik-baik nama hamba adalah Abdullah, Abdurrahman. Jadi bukan persoalan namanya, akan tetapi inti siapanya yang menjadi tolak ukur. Kemudian beliau menjelaskan Ta'ifah Al-Mansurah. Itu dia. Beliau namakan risalah beliau dengan nama Ahlus Sunnah, Ta'ifah Mansurah Firqatun Najiyah. Dia adalah nama-nama yang dikenal di masa mulia, di masa sahabat Rasulullah, di masa murid-murid para sahabat, dikenal kaum muslimin dengan label-label seperti ini. Dan itu diambil dari perkataan Rasulullah SAW, di mana beliau menyatakan, "La tazalu ta'ifah min ummati zahirin ala al-haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah." Nabi menyatakan ta'ifah di sini akan senantiasa ada sekelompok manusia dari umatku nanti yang menampakkan kebenaran. Oh, jadi yang lain tidak menampakkan kebenaran? Iya, orang tidak lagi menampakkan kebenaran. Kenapa? Kalau saya tampakkan kebenaran, bahaya untuk saya. Kan kenyataannya ada yang seperti itu. Kau muslimin, ayo. Siapa yang berani menampakkan sholat, pasti dihukum. Maka mereka sholat sembunyi-sembunyi. Ayo, siapa yang berani menampakkan pakai jilbab, kemplang palanya di jalan, mungkin ditembak. Nggak berani pakai jilbab menampakkan kebenaran, sembunyi-sembunyi. Sebagian ya sudah, kita terlanjur di negeri ini, udah nggak usah pakai jilbab dulu. Karena untuk menampakkan kebenaran itu sedikit orang yang mampu dan berani. Maka Nabi katakan akan senantiasa ada umatku nanti yang tegas menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Orang yang benci pada mereka, mereka cuekin. Gak peduli mereka sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Artinya mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan itu tidak hanya serta-merta kita menang, mereka mati kalah. Tidak seperti itu. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada kalanya dengan kematian fulan. Maksudnya fulan ini menampakkan agamanya. Dikucilkan dia, dijajah dia, dizalimi. Seperti Asiyah istri Fir'aun menampakkan keimanan kepada Allah, bukankah Asiyah disiksa oleh suaminya sendiri Fir'aun? Allah tolong, Allah tolong Asiyah. Bagaimana cara Allah menolongnya? Allah wafatkan dia. Bukan artinya Allah wafatkan beliau radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, Allah lah wafatkan. Bukan berarti Allah tidak menolong. Justru Allah menolong Asiyah. Allah wafatkan. Berdoa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa najini min fir'auna wa 'amalihi wa najini min al-qaumiz zalimin." Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun, selamatkan aku dari perbuatannya, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ibni li baitan fil jannah. Ya Allah, buat untukku rumah surga. Allah tolong tidak dia? Radhiyallahu anha. Allah tolong. Lihat kalimat-kalimatnya. Allah tolong dia berucap baik sepanjang hidupnya.
di akhir kehidupannya dia tidak benci pada Allah. Di akhir kehidupannya dia puji Allah, dia mohon pada Allah. Sementara yang kita perlu kasihani adalah diri kita. Tatkala kita mendapatkan puji dari Allah Subhanahu wa taala, yang keluar benci pada Allah. Yang keluar sumpah serapah pada Allah. Yang keluar tidak mohon bantuan pada Allah, mengutuk-utuk Allah, marah-marah pada Allah, maki-maki pada Allah. Artinya kita jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong Asia, bukan dengan dia menjadi superhero dan bisa membunuh Fir'aun. Enggak seperti itu selalu. Ketika Allah berikan kalimat-kalimat yang baik dari lisannya, dia tidak merasakan sakitnya, dia ditampakkan surga. Bagaimana dia bisa merasa sakit kalau dia ditunjukkan surga? Sama seperti cerita banyak perempuan, sakit melahirkan hilang ketika melihat anaknya selamat. Banyak seperti pemain bola menyatakan luka-luka berdarah tidak terasa ketika kaki itu dipakai untuk menendang bola dan masuk ke gawang. Nggak akan terasa sakit dan masih bisa berlari. Digantikan nggak mau. Itu dia nikmatnya melihat sebuah kemenangan. Asia melihat rumahnya di surga yang dia mohonkan kepada Allah. Bagaimana dia merasa sakit dari siksaan Fir'aun, walaupun dia harus Allah wafatkan di dalam perjuangannya membela agamanya, kehormatannya, keimanannya. Allah tolong. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah tolong, akan tetap ada umat yang mendapatkan pertolongan Allah lantaran mereka menampakkan kebenaran. Tidak selamanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan kemudian bisa menumpas penjajah. Tidak selamanya harus begitu. Ketika Allah tolong kaum muslimin tetaplah muslim, kaum muslimin tetap di atas kebenaran, kaum muslimin mati di atas kebenaran, husnul khatimah. Tolong Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan Allah Subhanahu wa taala menyalahi janjinya, agar tetapi manusia enggak paham bagaimana bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza fasada ahli Syam fala khaira fikum wa la tazalu ta'ifah min ummati mansurun la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah." Nabi menyatakan, apabila rusak penduduk Syam, maka tidak ada lagi kebaikan bagi kalian. Ini menunjukkan negeri Syam akan membaik dan akan rusak kembali. Dan itu adalah ciri yang Nabi sebutkan. Kapannya? Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui kapan hadis ini terjadi. Dan kita hanya bisa menerka-nerka tapi memastikan tidak. Dan Allah dan Rasulullah menyatakan, senantiasa ada kelompok dari umatku yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memusuhi mereka, enggak akan mereka pedulikan sampai tegak hari kiamat. Kemudian beliau bawakan pernyataan Ibnu Mubarak, "Hum indi ashabul hadis." Kata Ibnu Mubarak ketika membaca hadis ini, dia menafsirkan, menurut saya ini adalah ashabul hadis. Orang-orang yang komit dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya dia adalah ashabul hadis. Karena ashabul hadis lah yang seperti ini. Orang yang beragama mencari hadis, menelaah hadis, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari menyatakan, qala Ali ibn al-Madini hum ashabul hadis. Sama. Pernyataan Imam Bukhari, pernyataan gurunya Ali ibn al-Madini juga sama. Yang seperti ini ashabul hadis. Artinya ciri khas umat yang selamat itu komitmen dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad menyatakan, "Illam takun hadhihi ath-tha'ifah al-mansura ashabul hadis fala adri man hum." Kalau bukan ashabul hadis yang dimaksud oleh Nabi, umat yang menampakkan kebenaran, ditolong oleh Allah, saya enggak tahu lagi siapa dia.
Kalau bukan ashabul hadis, saya tidak tahu siapa lagi. Karena keterangan dari para guru adalah ashabul hadis. Imam Syafi'i yukhatibul Imam Ahmad. Pernah Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad muridnya, antum a'lamu bil hadis minni. Kamu lebih faham hadis daripada saya. Fa idza ja'akumul hadis sahihan fa'limuni bihi. Apabila ada hadis yang sahih yang kamu tahu, kasih tahu saya. Hatta adhhab ilayhi, sehingga saya dapat menemui hadis itu. Sawa'an kana hijaziyan am kufiyan am basariyan. Baik itu ada di Kufah, baik itu ada di Hijaz, baik itu ada di Basra. Itu kan wilayah yang jauh. Antara Hijaz di Saudi dengan Kufah di Iran dengan Basra di Baghdad, Irak, kan wilayah yang tidak dekat. Akan tetapi kenapa sih sejauh itu dikorbankan? Pasti kan pakai biaya. Hanya untuk sebuah hadis, kalimat satu buah, bukan sekitar satu. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu tahu sebuah hadis, kasih tahu saya akan datangi dimanapun tempatnya, di sana. Ini menunjukkan mereka melihat hadis, melihat perkataan Nabi, melihat warisan Nabi, ilmu ini seperti masyarakat kita sekarang melihat hadiah, melihat uang. Karena kita akan, walaupun harus dengan pesawat, kalau untuk mencari uang kan kita bela. Kalaupun harus berangkat malam, berangkat subuh untuk mencari uang, kan mayoritas masyarakat kita akan bela. Harus 24 jam istirahat, hanya 2 jam untuk mencari uang, kan dibela. Sebagian pakai narkoba agar fisik kuat, kan untuk mencari uang atau untuk mencari dunia, bukan uang. Pola popularitas, ketenaran, apapun lah, kan dibela. Nah, Imam Syafi'i untuk hadis Rasulullah SAW juga begitu. Kemudian beliau bawakan, inna ahlal hadis hum bihukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnah wa ma yata'allaku biha a'lamun nas qatibatan bi sunnati nabiyyihim wa hadyihi wa akhlaqihi wa ghazawatihi wa ma yattasilu biha. Sesungguhnya ahli hadis, orang yang belajar hadis, mengetahui hadis, menyenangi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komit mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketahuinya, maka orang seperti ini adalah orang yang paling tahu di antara manusia, tahu bagaimana petunjuk Nabi, tahu bagaimana akhlak Nabi, tahu bagaimana peperangan Nabi. Maka wajar para ulama kita mencontoh Nabi Muhammad dalam perangnya, dalam rumah tangganya, bermasyarakatnya, apalagi sholatnya, apalagi puasanya, zakatnya, peribadatannya, akhlaknya, semuanya. Karena mereka baca, mereka telaah, mereka berputar dengan itu. Sederhana saja, Imam Ahmad 1 juta hadis beliau catat, beliau hafal. Kan di zaman yang tidak buku itu gak seperti zaman kita. Untuk mendapatkannya itu kan butuh mendengar dulu, gurunya menyampaikan, dia dengar. Kan gak direkam. Untuk bisa dihafal itu dia harus betul-betul mendengar dengan cara seksama.
kan gurunya belum tentu akan mengulang 1000 kali. Disampaikan, beliau dengar, beliau catat. Kan harus dihafal, kan gak semuanya bisa di kertas. Sebagian saat itu menulisnya di batu, dan itu harus dicatat kalau batunya sudah penuh. Dihapus, sebelum dihapus harus diingat untuk bisa dicatat kembali di atas batu yang sama. Nah, ketika 1 juta hadis itu beliau hafal, maka wajarlah beliau bisa mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW hidupnya, sehingga beliau bisa mengamalkannya. Karena dengan mengamalkan itulah hafalannya akan terus ada. Kata para ulama, menasihati para pelajar seperti itu. Kami berusaha dengan amal itulah hafalan kami tetap awet. Kami ingin hafalan kami itu kokoh, awet, ada, enggak lupa. Maka kami amalkan. Ketika kami amalkan, itu akan terus terngiang-ngiang. Sementara kaum muslimin, belum lagi kita mengenal 1 juta hadis. Kita belum mengenalnya, bukan menghafalnya. Kita belum mengenalnya, karena memang kita belum membacanya satu persatu. Kita belum membaca hadis pertama, kita belum membaca hadis kedua. Kalau diurut sampai 1 juta, belum lagi kita mengenal. Maka sulit bagi kita untuk meneladani Rasulullah SAW seperti para ulama meneladaninya, karena belum lagi kita mengenal sabda beliau di dalam sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, perdagangannya, pernikahannya, peperangannya, segala macam bab muamalah yang ada di dalam kitab hadis. Yang seperti itu, maka beliau katakan, yang senang dengan hadis Rasulullah SAW, maka akan bisa meneladani Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Beliau bawakan pernyataan Al-Khatib Al-Baghdadi fi kitabihi Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan ahli hadis. Walau anna sahiba ra'yi syuhila bima yanfa'uhu minal ulum wa talaba sunan rasuli rabbil alamin lawajada ma yughnihi an siwa. Kalau seandainya orang yang memiliki logika menyibukkan dirinya dengan yang bermanfaat, mencari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang berharga bagi diri mereka. Karena ashabul ra'yi adalah orang yang bermain logika, ya, mencari hikmah. Logikanya bagus karena mereka selalu mengasah pengalaman hidup, logika, ucapan-ucapan yang bermakna. Semuanya berdasarkan logika. Untuk mereka pilih, ini logika cacat, ini logika yang sehat. Maka Khatib Baghdadi menyatakan ada sesuatu yang lebih baik daripada yang kamu upayakan. Capek untuk menelaah, mencari, mencatat berdasarkan logika, ada yang lebih bagus dari itu, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka menyibukkan diri menelaah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mereka dapatkan sesuatu yang lebih daripada yang sudah mereka dapatkan. Karena hikmah seperti itu. Apakah sudah pasti orang yang punya hikmah akan selamat? Enggak pasti. Tapi iya, hikmah itu menyelamatkan, logika sehat menyelamatkan. Tapi pasti begitu enggak juga. Disebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu akan diangkat menjadi pimpinan Madinah oleh suku Aus, suku Khazraj.
Kenapa? Gak mungkinlah diangkat kalau kefasihannya berbahasa Arab gak bagus, logikanya gak bagus, gak jadi tempat bertanya, nasihatnya gak bagus, hikmahnya gak bagus. Gak mungkin yang menjadi pimpinan di tengah orang yang cerdik seperti itu. Akan tetapi iri hati, kemunafikan membuat logikanya yang sehat, hikmahnya, pengetahuannya tertutup, enggak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat-sahabat yang lain beriman, yang di bawah dirinya logikanya beriman. Kenapa dia yang paling top tidak beriman? Maka tidak semua orang pemilik hikmah, logika sehat. Dan kenyataannya demikian, logikanya sehat, bagus. Tapi kenapa dia tidak Islam? Tapi kenapa dia tidak membela sunnah Rasulullah SAW? Karena hidayah itu dari Al-Quran, dari sunnah, bukan dari logika. Logika semata baik, tapi untuk menghantarkan kepada tujuan yang lebih baik enggak cukup, butuh iman, butuh ketundukan. Maka ini adalah Al-Firqah An-Najiyah Ta'ifah Al-Mansurah. Dan itu adalah kenapa beliau menamakan risalahnya Firqah An-Najiyah Ta'ifah Mansurah. Ini adalah Minhaj Firqah An-Najiyah Ta'ifah Mansurah. Buku ini menjelaskan metode, buku ini menjelaskan seluk-beluk yang terus dipelajari, dipahami, diulang-ulang, dicatat oleh umat yang diselamatkan oleh Allah, oleh umat yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum jauh ke sana, beliau jelaskan Firqatun Najiyah itu seperti apa, siapa mereka, apakah kelompok baru atau memang umat Islam apa adanya? Atau Ta'ifah Mansurah itu seperti apa? Apakah orang baru, madhab baru, manhaj baru, atau memang itu ya Islam seperti itu yang real, yang asli, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menambah, tanpa berkurang. Mereka hanyalah orang yang komit. Beliau jelaskan dan ciri khasnya seperti apa sudah beliau paparkan, dan selanjutnya kita akan memasuki apa saja yang biasa dibahas oleh umat-umat terdahulu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang terus ditulis oleh para ulama. Yang ditulis itu-itu aja. Iya, ya memang itu-itu saja. Lihatlah buku para ulama. Ibnu Qayyim memiliki buku membahas hal yang sama di beragam buku. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga seperti itu. Imam Ahmad juga seperti itu. Menulis hal yang sama di berbagai macam tulisan buku. Karena agama kita enggak ada yang baru. Semuanya telah sempurna. Dan hanya itu-itu aja. Ya memang itu saja. Karena dalam beragama kita tidak bisa menambah, modifikasi, inovasi, tidak ada. Fikih sudah jelas dari Nabi yang mulia, akidah sudah jelas, hadis sudah jelas, tafsir Quran sudah jelas, sejarah sudah jelas. Yang ada hanyalah kesempatan kita untuk menelaahnya dari A sampai Z, kemudian diulang lagi. Dan sampai mati kita tidak akan selesai untuk menelusurinya. Karena kenyataannya tidak akan selesai. Kemampuan manusia terbatas, umurnya terbatas, tidak akan selesai. Nabi selesai mendakwahkannya, tapi umatnya mempelajarinya selesai. Kenyataannya belum lagi ada yang selesai. Seorang alim akan tetap memiliki kekurangan dari sebuah ilmu, karena kesempurnaan tidak Allah berikan. Kesempurnaan tidak akan Allah berikan. Agamanya sempurna, ya. Semua telah Allah sempurnakan penjelasannya, iya. Akan tetapi kesempurnaan itu, penjelasan itu ada pada satu orang? Tidak. Kalau ada pada satu orang, dia tidak akan salah. Ingin menunjukkan akan ada yang salah, maka Allah tidak akan sempurnakan pada seseorang suatu ini. Allah Ta'ala alam, mungkin ada yang ingin tanya. Ada banyak dimusuhi sebenarnya. Jadi kita
Islam ini lah tujuan adalah supaya kita selamat dalam agama. Tetapi sisi lain kita akan berhadapan dengan banyak musuh atau kita ingin saya memohon pada banyak banyak pihak itu saja. Tapi saya mungkin untuk mengajarkan ke anak atau ke orang yang baru ingin belajar supaya mereka termotivasi walaupun ada konsekuensi kalau yang mau belajar Islam yang benar itu mungkin seperti apa yang kita mau komunikasikannya itu satu. Kemudian terkait dengan hadis juga, jika kita mendapatkan hadis yang belum sebelumnya kita belum tahu khususnya belum kita pahami, itu kapan kita bisa meyakini maksud hadis, mengamalkan atau mungkin mengajarkan juga menyampaikan, itu kapan waktunya ya? Apakah setelah kita pasti harus menelaah, harus menanyakan, mempelajari syaratnya, atau bisa kita langsung ambil matan hadis itu atau ucapan hadis itu langsung kita terapkan sebelum kita penjelasan para ulama. Iya, konsekuensi yang dimaksud adalah sebatas info ilmiah, bukan untuk menakut-nakuti sebetulnya. Seperti kalau kamu masuk tentara, kalau tidak menembak, kamu akan ditembak. Risiko mati karena peluru ada. Tapi itu kan tidak membuat mundur tentara untuk masuk tentara. Risiko yang ada untuk diketahui. Tapi berusaha, kalau bisa dengan berdamai, tidak perlu menembak, tidak perlu ditembak. Begitu pula dalam hidup, orang pasti akan ada yang iri. Karena kaidahnya begitu. Kullu dzin ni'mah hasud. Setiap yang punya nikmat pasti ada yang iri. Enggak mungkin enggak. Allah pasti akan kasih kita nikmat dan pasti akan ada yang iri atas nikmat tersebut. Nikmat kita pintar akan ada yang iri. Nikmat kita tampan akan ada yang iri. Nikmat kita dapat uang banyak akan ada yang iri. Nikmat awet muda ada yang iri. Nikmat hidup kita sehat, enggak ada sakit-sakitnya, ada yang iri. Nikmat enggak punya musuh sama sekali, akan ada yang iri. Kalau begitu konsekuensinya, jangan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang iri. Artinya tidak hidup. Karena selagi hidup, pasti nikmat Allah akan terus bergulir. Nah, begitu juga bagaimanapun kondisinya, mau jadi golongan sesat, golongan tercela, penjahat, akan ada yang benci pada penjahat, akan ada yang benci pada golongan sesat, akan ada yang benci pada iblis sekalipun. Begitu pula kita ingin menjadi Islam, umat Islam yang baik dan benar, konsekuensinya ada, ya. Itu dipelajari konsekuensinya agar kita tidak kaget. Itu sebatas ilmiah. Dalam hidup pasti ada yang benci, dan itu sedikit orang yang bisa menjadi umat Islam yang baik dan benar, jujur. Dan masalah kejujuran saja, kita jujur, ada yang benci. Kita bohong, Allah pasti benci. Nah, dalam kehidupan seperti itu, maka mengajarkan kepada anak kapan dia diajarkan konsekuensi, kapan diajarkan sikap yang baik. Ajarkan dulu sikap yang baik. Apabila sudah sanggup akalnya, perasaannya, nalarnya menerima konsekuensi, baru diajarkan konsekuensinya seperti ini. Dalam hidup menjadi orang baik ada konsekuensinya. Kalau kamu menyatakan kalau itu saya jadi orang jahat, jadi orang jahat juga ada konsekuensinya. Nah, seperti itu insya Allah mudah dipahami bahwasanya konsekuensi adalah tidak akan lepas dari orang. Kemudian hadis, kapan seseorang harus mengamalkan hadis? Jawabannya, ketika dia yakin hadis itu benar, bisa diamalkan. Karena para sahabat Rasulullah mendengar dari Rasulullah
langsung. Para sahabat mendengar, maka beliau yakin Nabi sampaikan pasti benar. Dan memang untuk langsung disampaikan, enggak ada penghalang, maka diamalkan. Akan tetapi umat setelahnya butuh jarak, ada sesuatu langkah. Maka Imam Syafi'i menyatakan kepada muridnya, jika kamu mengetahui sebuah hadis sahihan dan itu benar, untuk mengetahui hadis, baik, kita dengar itu hadis, tapi untuk bisa menilai itu hadis, kan perlu langkah. Orang bilang ini hadis, kan perlu langkah untuk kita yakin ini hadis, benar ini hadis, perlu langkah untuk cek. Sahihan benar, hadisnya sah, perlu langkah untuk cek. Karena kita hidup bukan di zaman Nabi yang kita dengar langsung dari mulut Rasulullah SAW. Kita perlu cek ini hadis sah atau tidak. Oh, dia sah. Kita perlu cek hadis ini bisa diamalkan atau tidak. Kenapa? Ada hadis sah sudah dihapus. Sudah dihapus. Diganti dengan hadis yang lain. Begitu pula seperti ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sederhana. Inna alladziina aamanuu laa taqrabuu shalaata wa antum sukaara. Wahai orang beriman, jangan dekati salat apabila kalian mabuk. Allah tidak melarang mabuk, tapi Allah melarang jangan dekati salat apabila mabuk. Pemahaman seperti ini iya di zaman turunnya ayat. Tapi Allah sudah menurunkan ayat lain. Innal khamra wal maisir rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh. Perjudian, khamar adalah perbuatan syaitan, tinggalkan. Hal yang seperti ini kalau kita tidak mengerti mana yang duluan, mana yang belakangan, membuat bingung dan mengatakan sebagian orang di Quran ada hal yang bertentangan, berarti Quran palsu. Bukan seperti itu berpikirnya. Dia tidak mengerti sejarah. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Yang duluan dihapus dengan yang belakangan. Karena Allah menginginkan bertahap di dalam mengharamkan khamar. Begitu pula hadis. Kita harus tahu hadis ini bisa diamalkan atau tidak. Dari segi sudah dihapus belum, bagaimana cara mengamalkannya. Maka kita butuh contoh, melihat para ulama penjelasannya bagaimana. Sampai kita tahu pengetahuan ilmu itu jelas, terang, benderang, dia sah dan bisa diamalkan, baru diamalkan. Tapi kalau belum tahu, maka ditahan dulu agar tidak keliru di dalam mengamalkan. Maka sebahagian banyak kekeliruan adalah dengan tidak mengetahui bagaimana cara mengamalkannya. Bagaimana sih para sahabat mengamalkan hadis ini? Bagaimana para ulama mengamalkan hadis ini? Dan butuh seperti itu karena hidup kita jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.